هذا موجود. عجل اللهم قبله الكريم بأنف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات صفات ثنية، مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة، واسع العين أكحلهما أهدب الأشفار، أهدب الأشفار قد منه الزججها جباه، مفلج الأسنان واسع الفم حسنه، واسع الجبين ذا جبهة هلالية، سهل الخدين يرى في أمسه بديدا بن حسن العرنين أقناه، بعيد ما بين المنكبين سدة الكفين، ضخم القراجيس قليل لحم العقب كالسلهية، كالسلهية عظيم الرأس شعره إلى الشهمة الأذنية، وبين كتفه خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه، وعرقه كاللؤلؤ وعرفه أذيب من النفحات المسكية، ويتقفأ في مشيته كأنما ينحط من سبب ارتقاه، وكان يصافه المصافح بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عبهرية، ويدعوها على رأس الصبي فيعرف مسه له من بين السبية ويدراه، يتلألأ وجه الشريف تلألؤ القمر في الليلة البدرية، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله ولا بشر يراه. عتل اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع، يخفف نعله ويرقع ثوبه ويخلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية، ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم، ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه، ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره، ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية، ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه، ويمشي خلف أصحابه ويقول حلوا زهري للملائكة الروحانية، ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بأد الملوك إليه أهداه، ويعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية، وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأباه. وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللهو ويبدأ من لقيه بالسلام، ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية، ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، وينزه ولا يقول إلا حقا، يحبه الله تعالى ويرضاه. وهاهنا وقف بنا جواد المقال عن الطراد في الحلبة البيانية، وبلغ زاعم الإملاء في فتافل الإيضاح منتهى. أقدر اللهم قبره الكريم بأنف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس، wakana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akmalan nas, iku sempurna-sempurnane manusa. Nabi itu orang paling sempurna kholqon apane bentuk fisike. Ya kholqon nopo bentuk nopo fisik wa khuluqon nang bentuk prilakune utawa khuluqon prilakune. Ya apik fisike ya apik akhlake. Zat-zat tenkang duweni fisik utawa zat wa sifat dan sifat sania tenkang luhur. Terus Nabi ini nggih ganteng, nggih fisike sembodo, nggih sae santen, akhlake nggih sae. Marfu al-qomati kang napa? Sedetek napa nggih? Pas sedetek iki sebenarnya maksud perpat iki ngomong marfu al-qomati kang seimbang sedetek. Koma mana napa? Gedhek. Abyad launi kang kekuning-kuningan rupane. Abyad teng mriki maknane boten putih. Kula nate ngaji Mbah Mun namane iki ragi kuning. Wong Arab nak darani kuning awak iku abyad napa. Nek boten putih, engko nak putih ra cempeh kaya wong Cina.
musyarrofan tur den campur fi khumratin lan kemerah-merahan. Wasi al-aini kang jembar mripate. Boten sipit maksude. Akhalahuma tur kaya napa jenenge celakane aine. Ahdabal asfari kang lentik bulu matane. Kot munihakan teman-teman den paringi azzajaja ing melengkung apa haji baru alis lorone nabi. Jajan niku melengkung nganti ke ujung mata. Mufallajal asnani kang onok gang untu ngarepe terus gigi depan gigi sanaya niku mufallaj. Manane onok gange ya maksudnya sing proporsional wasi alfami kang jembar mulute hasanahu kang api efam. Wasi aljadi ini kang jembar pilingane. Niki jenis pilingan apa? Dajab hatin kang duweni badok hilaliyatin kang bongso koyok bulan sabit bongso hilal. Salal kota ini kang jembar pipi lorun. Yura kang dentingali si anfihi ing dalam irungin nabi aku bakduh di dabin. Sebagian mancung. Sebagian naik maksudnya mancung. Hasanal irnini kang apik mancungnya. Irnini mancung sing arah meripat. Nah istidab ini sing isor. Aknahu ya banyire Bangire ikilah anfi. Ba'i dama teraduh perkara benal mangkibe ini antarane napa jenenge iki? Pundak loro. Sabtol kafe ini kang gendut epek-epek lorone. Dokmal karotisi kang lemu ros-rosane. Mesti ora nganti ketok galunge ini. Atus niki lho jenenge ros-rosan. Nah niki lemu kan nikine gak kelihatan, tapi nak mboten nemu kan nikine napa? Wong Arab nak muji podo khmal karotis muga sekali kuru iki menangole balung napa ketok lah supaya gak ketok kudu syaratnya podo khmal karotis apa gendut utawa lemu ikatan ros-rosane apa penyambung antara dua ros-rosane iki daginge lemu ben ora ketok napa mongal apa niku napa balunge qali la famal aqiqi tur sidi daging bagian napa akib niku napa niku polok niku apa jenenge ngisar gitu, tungkak, nama, cara Jawa tungkak. Katalih yati tur ketel jenggote, azi maroksi, terus nabi ku agung stakane, syaruhu kang utai rambutnya nabi, kelah sahmatil hubini yati, itu muka maring sahmah ini gila, nama, jenengnya. Ngon ngisari kuping, pokoknya sing ngon tempat tali nanti nganting, jenis nama, sahmah. Jadi nabi buatan nanti gundul, buatan nanti, kecuali peristiwa nama, haji. Rambutnya ku, umumnya ku ngantos, tuk nama, sahmatil dunia. Iya, jadi pokoknya kuping sing diko tempelan apa? Anting-anting jenis sahmah. Atau raro jawane ora arepe. Wa baina kasifah lan iku ing antarane pundak lorone nabi khatamun nubuwati utawi cap kenabian. Kot amma kang teman-teman nyemrambai hu ing khatamun nubuwah wa nuru cahaya wa ala lan nuri apa nuru ing khatamun nubuwah. Mulai walhasil juga apa maknanya fisiknya nabi ku indah ya, sesuai bahasa Arab. Tapi nak gitu mungkin bahasanya ya gitu. Jadi nak nabi ku malah wong Arab nak muni ku ora terlalu bangir. Mereka khawatirnya nak terlalu bangir. Lu corong Jawa kok bedet ini. Kan elek. Kemudian nak raihnya elek bangir. Kemudian lalu lucu kan. Misalnya wong kaya raimu ini gitu. Sukuman dungo bangir. Mereka ribet kan raih cilik irungin. Bangir kan terus malah elek kan. Jadi serai ini kau pasti irungi yang ini kau faham kira usah sapok. Jadi kalau misalnya raimu tetap ini terus bangir. Wong darah ni ganteng tapi nokio kiro misalnya. Jadi kombinasinya gak pas apa? Jadi pokoknya melainkan nabi disebut bahuluh didatin mereka ojo sampai kembangiran apa? Maksudnya ojo sampai kembangiran sing ora propor. So namanya itu khasanal irni ini akna. Lepas nak bangir gua ojo nisor itu, ini jenis nisor, dan ini jenis irnin. Nak bangir mulai irnin, mulai irung, sing songko, parak meripat, nganti nisor. Nah, khawatirnya itu nak ada bangir, nisor itu, ini pesek kan jadi lucu kan. Dan mulanya apa? Ba'duh tidatin khasanal irnin ini, akna. Ya, soalnya walhasil nabi ku ganteng proporsional. Tapi, wow, nganggu bahasa Arab, nopo. Bahasa Arab, kadang bahasa Arab itu gak pas. Gimana nih Jawa, misalnya orang Arab namanya wasi al-fami, sing jangkumnya ombo. Iwan cara wong Jawa ku elek. Tapi cara Arab ku wasi alfami. Ape, mana ni wasi alfami kang ape pesane. Mana ni jembar versi Jawa ku jembar ku elek. Iwan repot apa?
repot. Sebalik bahasa Arab kadang raiso dimaknani. Nabi nate lomba, gawe perlombaan yang garwa-garwane. Asra'ukun naluku konbi atwalakun nayadhan atwalukun nayadhan. Sing cepet nyusul aku ning swarga atwalukun nayadhan. Sing tangan itu, no? Atwal itu. Wakil buarwane Nabi itu ngedu tangan, no? Fisik, no? Fisik. Ternyata sing dimaksud Nabi orang ngono sing aksarukun nasodakota, no? Aksarukunna sodakota. Ya jajal iki maknane cara Jawa. Bocah iku dawa tangane. Yo. Iku sing sering apa? Ya ribet tenane. Kadang bahasa Arab ora tak dimaknani lho. Enggak usah dimaknani karena cara berpikir orang Arab itu kadang beda banget sing Jawa. Cara wong Arab nak muji sering sodakota iku dawa tangane. Lah ning Jawa dawa tangane iku sifat udam ning apa? Sifat udam. Paham ya, jadi kadang itu gelem-gelem kudu beda, napa? Karena ya memang luhut, ya luhut itu rasa, ya sudah seperti itu, jadi napa? Jadi ya rasa gimana nih, kayak wasi alfami, gimana nih soalnya? Seng ombo lesani, kalau seorang Jawa kan elek. Tapi itu beri Nabi disifati wasi alfam, jadi ya proporsional sesuai karpe wong Arab. Jadi karpe ini sifat umat, kenapa sifat puji, sifat napa? Pujian, sifat pujian. Ya padha misalnya Nabi ku mripate koyo celakan kan wong ganteng ya pantes raimu ngene celakan kan ya lucu. Wes aja jajal kira pas celakan Nabi, jajal raimu ngene terus kecelakan wong terus kudu guyu. Wes kuasa mripate elek ireng celakan keriting. Tangi turu. Dadi kabeh ya kudu proporsional apa? Proporsional. Wis ora usah kepengin ngono, wis ben sing ganteng ben ganteng Nabi wae, liyane tak sal urip ngono. Terus ora usah rasa gak kan selera ribet ngono itu. Ora ngara kembar, mung desainnya Nabi wis khusus wong nur. Warokuhu tai napa jenenge keringete kanjeng Nabi ku kalulu iku dene mutiara. Wa arfuhu. Utai gandane kanjeng Nabi ku atyaku luwe wangi minan nafahatin miskiyati tinimbang tiupan-tiupan napa minyak misik. Jadi waya takaffa ulang cepet apa Nabi si misyati. Aslinya takaffa itu maknanya buatan cepet. Nabi itu kalau jalan nyuwun sewu itu fisik atas itu sudah kayak agak mau jatuh. Macam agak aneh jalannya Nabi. Tapi lagi-lagi ini bagi Nabi itu sifatul madkhin. Apa? Sifatul madkhin. Jadi Nabi kalau wong Jawa nak melakukan ini. Itu agak kayak sombong. Wong melaku terlalu tegak itu gak sombong. Kalau terlalu bungkuk itu buruk kayak orang penyakitan. Lah Nabi itu kalau jalan tuh agak kayak mau jatuh. Ya, agak mau jatuh tapi ora sampai bungkuk. Tapi ora sampai degek, karena degek itu misyatul mutakabbir, gaya jalannya orang sombong. Tapi kalau terlalu gini, orang penyakitan. Nah, makanya di sini digambarkan ka'an nama yan hattu min sobabinir taqo. Kaya melakune wong sing medun ke tangga. Itu kan berarti agak dilo. Makanya gambaran ini kayak jalannya orang yang turun dari tangga. Wong turun dari tangga itu otomatis kan gak degen kan, agak diluk. Padahal Nabi nak tindakan itu agak diluk. Lek wong Arab tak muni bulete ra karuan bahasa Arab ya apa? Wa yataqaffa'u fi misyati ka'annama yanhattu min sababil taqwa. Jadi ya sudah bahasa Arab seperti itu. Wa yataqaffa'u kan zamane cepat sapa Nabi fi misyati dan tindak lampai Nabi. Kan nama yang satu koyok medun sopo Nabi min sobabin saking arah dhuwur irtako kang munggah sopo Nabi hu eng arah irtiko. Ini makna murah ya semua. Wakana lanono sopo Nabi sohifu perso salaman sopo Nabi al-masohif al-musohif haing mung sing ajak salaman. Diaji panasani Nabi asyarifah kang mulia. Ya tapi tadi ahyanan ya tidak selalu nama. Tidak selalu. Saya gitu mengkomentui sopo musohif sing salaman Nabi min saking yati syarifah. Setelah orang itu salaman dengan Nabi, orang itu akan menemukan sairul yami ing sepanjang hari, roh ikhatan ing minyak, utawa wangian abhariyatan ngamus sewangi. Jadi orang yang salaman dengan Nabi, itu sampai beberapa hari tangannya mampu nopo wangi. Kalau orang salaman dengan gue, itu mampu tegik urang-urang dino. Itu kan ribet. Barokokan ngiler salaman dengan uang. Melani salaman sunat itu saja ini dulu kondisi ini. Barokok. Imtale halisanu ana ta sunat salaman nduk wong sing ampu teke ijek tangi turu ijek rong ijek piye sunat ora mau kok karo
Wayabe uha ala roksi sobi lan ngeletakna sopo nabi hak ngiyadahu syarifah ala roksi sobi ingatasi sirai jasile. Nah, fayirofu mokotin kenali apa masyul le nyekel nabi lagu maring roksi sobi. Mimpi ini sibiati sang antarani bura-bura jasile. Wayudro lan jen kenali apa masyul sobi. Jadi gamangannya ada jasile limolas. Ya ada jasile limolas. Kok sing sitok tau dipegang nabi sirai. Engkau masyul wawayan dolan itu kena dititah ini. Mereka sing tau dicekel nabi, niku sirai cekwa wangi. Ini apa gak sarap itu? Wa yadu'uha ala roksi sobi fayu'rofu masuhu lahu mimpi ini sibiati wa idro. Jadi misalnya ada jali molas, moro nigonku. Aku mesti nitain ini sing tau dipegang nabi. Karena baunya khas. Apa? Baunya khas. Ya kalau sing tau cekel kue, ya waduh bedanya kok. Apa yang belak, cekel nabi wangi. Wah cabut tekek, wah barabek cangkang. Ya, misalnya tapi cilik-cilik kok abu teke. Sering loh tapi cilik-cilik dolan ning kulo nanti kok mampu teke wah karo kok. Gampang kan? Nah, itu waliane. Nabi yo ngono, nek cilik kok 10. 10 ta 15 dolan sing dicekel nabi mok sito. Nek cilik iki diteteni. Mergo wah, wangi iku basa Arab apa? Wa yad'uha ala ra'si sabi fa yu'rafu masuhu lahu min baini sifyati wa yurdu. Ya gampang kan? Ya talak lak udadi sumleret utawa kipuno maknanya ya talak lak udadi mencorong atau jadi bersinar buat jiru syarif wajah nabi kang mulio talak lu al-komari koyok mencorote mencorongnya rembulan filelatil badriya yang dalam bulan pur nama ya kulu dawa sopona itu wong sing nyipati nabi dawa lam aro koblah ora tau ningali ingsun koblahu ing sirungi nabi mesti saya tidak pernah orang melihat orang ganteng sedurunge kanjeng nabi maksudnya enggak akan tertandingi kanjeng wala ba'da lan ora sausine nabi ingsun larina wong aslahu ing sepadane nabi maksudnya saya tidak akan pernah melihat orang sing ganteng nabi baik periode sebelum nabi atau setelah nabi itu jadi sing nyifati wala basaira tidak hanya saya siapapun manusia tidak akan melihat seperti itu dari mana ini saya tidak pernah melihat kata penyifat nabi itu saya tidak pernah melihat apa orang sengganteng nabi baik yang sebelum nabi maupun setelah nabi dan itu tidak hanya saya manusia siapapun tidak akan melihat orang sengganteng nabi orang wong Arab menapa wala basari ya rolan ora bakal ningali sapa manusa hu ing man sing mislan nabi hu ing man sing mislan nabi afil jamal wa afil jamal kulo terus nang. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidal haya iku banget gampang isine. Jadi nabi itu pemalu. Mesti pemalu yang positif tentu dalam konteks ini ya pemalu yang positif. Wa tawadhu lan sangat tawadhu. Yaksifu kerso jahit sapa nabi na alahu ing sandali nabi. Karena dulu sandal pasti dari kulit. Nah, kalau swalo ya rakyat dijahit, itu kangkang. Swalo dijahit di Arabia. Aduh. Ah, terus. Iku ora sufi, iku fakir jane kok. Wong anak pedot ya buak dol-dolane. Wah, wong anak sing pedot ya buak to ajuae rafiana. Wong ora ngara darani ki zuhud yo, tetep darani fakir rugi-rugi napa. Buak wae anger. Ya sing sun jae sapa nabi na Allahu ing sandale nabi. Mergo saking napa kulit jadi mboten kabeh sandal soal lho. Wair kau ya kalau jahat sebuah nabi tahu tahu yang pakaian nabi. Jadi kadang nabi ini nak pakaian itu yang dicek. Nanti kalau nanti saat ini tetap betul di benang. Buah biro kadari tetap kita niru nabi. Buah biro kadari tentu kita tidak seideal zaman nabi tapi wiling-wilingan tahu jahat nabi ini dewi. Paham yang kemarin wiling-wilingan. Wayah libu lan kerso ngepoh sebuah nabi saat tahu yang berbisa nabi. Jadi kadang nabi beberapa kali kalau ingin ngunjuk susu ya ngepoh ya mbak ngambil sendiri maksudnya. Wasiru lan berjalan sopo nabi fi hitmati ahli yang dalam hitmati keluarga nabi fi sirotin kelan perjalanan syariatin kan manfaat manfaat yang wong liya jenis syariah mengenai asiro ya mana nih sing nopo sing sumberambah yang wong liya semua perjalanannya nabi itu bagus ya artinya kalau dia kadang masa kadang nyuci seperti umumnya orang jadi gak sombong sama sekali meskipun beliau sayyidul awalin wal akhirin dia sering masak biamba sering sesuai gue ingin-ingat. Kalau nganti saat ini kita sering dia kopi biamba, ngiling-ngilingan orang main perintah. Gitu. Jadi beberapa kita di kuyai ngongkon, 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 ngongkonan. Iku tradisi nih fair on orang tradisi nih kanjeng nabi. Aneh-aneh. Jadi kadang-kadang yang lakukan itu, apa? Kadang-kadang yang lakukan itu. Yes, biasa. Paling tidak roh lah, roh problemnya enggak segampang. Mana zaman dia kopi wangel dan
Juga negeri mutah mati tersebut pun nanti rakyat elek. Nanti ini kan kayak metek lah. Nanti sih ribet kan. Tamu ini dikontrol yang mulai, monggo-monggo. Sehingga itu juga nama, geni rebar barengan nanti sak jam itu umum. Sampai tamu ini pamit, cara disini mergobo. Perjuangan ini nama, geni. Ribet nama bisa. Wahyu kibulan seneng sopo Nabi al-Fukara yang berapa fakir. Karena Nabi cek sugeng saya ini, saya seneng ikhbar. Mereka apa? Fakir. Ini kapa jika fakron, saya kudu bangga sampai fakir. Itu status-status yang disenengi kanjeng. Wahyu kibul Fukara. Oh, Nabi seneng. Orang fakir-fakir seneng. Wal matakin. Nabi orang miskin seneng. Wah, si sumaru. Lan kerta juga sopo Nabi, mau setani Fukara. Wahyu Fukara sing rokok. Wah, nalau rokokan ya, maju Nabi. Pemana atau wakke rokok masyur. Ada dua khabib zaman debat. Podo khabib, podo wali ni debat. Sing sitok seneng rokok, sitok seneng ngopi. Kecil-kecil kan. Nih tenan kira rasa tersinggung biasa. Kopi itu ya rano zaman Nabi. Kau nori buat Nabi tahu ngopi. Jadi albun. Nak wang zaman dari albunia. Kalau kohwa itu kopinya. Tapi kalau sudah diundi kangkang, jadi alkohwa albunia. Mulai nak ngopi ni Arab, mana apa? Albunia. Di situ rokok. Daro podo kopi ora ana sunah Nabi, rokok ora ana sunah Nabi. Dipun hakipe podo wali. Wis ngene ae. Kowe rokokan ning ruangan omah iku aku tak ngopi ning kene. Engko Nabi teko ning ndi? Santai-santai. Wong podo wali ning. Singa cerita akhire Nabi ora usah ngene ngopi, ora kersa ora usah ning rokok. Nah, berhubung dua wali, di situ rokok, di situ ngopi, kangkang ya rokok. Ribet kan? Ribet. Jadi itu cerita dua habib yang di situ rokok. Barang badan-badan, bodoh-bodoh rana zaman Nabi. Paham ya? Pemenang WA-an, entah barang itu. Jadi itu ya rokok, ya ngopok, ya ada. Ya rasa bina. Nah, ini semalah Nabi Rakerso. Nabi Rakerso, rawuh Rakerso. Soro kula ya, satu orang rawuh, saki Nabi. Didelok kok ada, umatku. Isam lagi ngono, ben kono, isane lagi ngono. Isane lagi ngono, kok kapan-kapan agak ngono. Dan es loro yang mati, es juga ngono. Aduh, anteng dewe, wah. Anteng dewe. Wa isai olan gelem lan kerso kerso napa ngetutno sapa Nabi jana isih umbra-umbra jana isih fakir wala fir lan ora tau nyebar ana sapa Nabi fakirane wong kire atko akan ngobong maneh atko iki manane sing napa sing rupekno kuwi ing fakir apa alfaqru kefakiran wa aswa lan ngobong apa kefakiran kuwi wong dadi fakir iku menyengat wong Arab nak darani fakiru aswa talfaqru kuwi udobong mbek fakir tang ganteng kaya apa kena fakir tuntas gak oh tuntas gak wong ayo kaya apa. Wamen ribet ning suwawah ngene-ngene oh tuntas kan tetep aswa kebakar ra ini awake kebakar. Mane koyo kangkang ireng anggape dhisik ra ireng ngono. Ketrasa atqaul fakru wa aswa. Ya mulane kangkang dhisik asline ganteng. Cuma terjadi atqaul fakru wa aswa. Aswa manane kebakar. Ya sawiya aswa ini maknane apa? Bakar. Terus ikut wazan afala aswa yuswi manane bakar. Yo bakar tenan kan fakir bakar tenan. Ada jajal orang paling ganteng saat dunia. Terus kalau nangon sapi, nangon wadus, majul. Tuntas gak arah ini? Oh, tuntas. Lagi saya elek, pikir, wah, tambah. tambah elek. Lagi saya mengharap, nandarin apa? Terbakar oleh kefikiran. Terbakar oleh kefikiran. Terus terjemahan di bahasa, tersengat. Terus mau tersengat, itu terbakar. Nanti akhirnya itu wadini, apa? Itu wadini. Tangan pikir, arah ini suwiran, rambutnya wadang. Terus, nak cara bangun bahasa no. Leo cung kau orang serkep bapakmu ikut macul nanti gegeri kau akik. Bapak nak ngandani santri neng on. Bapakmu kau neng omah ikut macul nanti gegeri kau yok akik. Kau ini pondok tak enakmu. Iku cuma tu atku alul fakru. Haswa. Wae kalu lan nampa sapa Nabi al-Ma'tizir tak ing alasan. Ana wong di alasan misale ra iso ngaji alasan ngene ra iso ibaan mergo sakit. Ora iso jamaah mergo lara ya nampa. Asal alasane masuk akal. Wala yuqabilu lan ora tau ngadepi sapa Nabi ahdan yang siji dimaklan perkara ya krahu kang ora seneng sapa ahad. Nabi gak suka muamalah mbek orang dengan sesuatu yang orang itu tidak suka. Jadi cara Nabi ketemu kowe ora ngarah jarane kelek. Kulo elek nampa ganteng Nabi. Yo jari ibumu ganteng.
Maksudnya ora tau terus ora pangaran nabi ngendikane tetep. Kulo goblok napa pinter nabi? Yo ana pintere. Pokoke tetep nyeneng to. Tapi nek muni pinter kan ora kan muni goblok menyakitkan. Yo yo ana pintere. Nyatane nek lesu yo mangan. Eh sono pintere. Wayam silan kerto mlaku sapa nabi mal almartani semertane rondo. Dadi nabi ora sok suci kalau ada orang susah-susah rondo-rondo biasa muamalah di armalah. Ini pakai betara itu begitu ya. Tentu kita pakai apa istatikol, Pak Nomo. Istatikol. Rondo yang mana, terus ukuran kita. Seneng itu seneng nafsu, apa seneng sa'age. Itu takut nanti mudi. Di wilayah Nabi, wayamsi ma'al armalah. Wazawil ubudiyati lan wawang di sifat kebudakan. Kadang Nabi gedulan, dan wawang sing statusi budak. Walayah bulan orang wasi sopa Nabi al-muluka indra-bra rojo. Nabi kalau ketemu raja, dia terus takut itu enggak. Beliau ya proporsional. Orang kita takut, tapi orang ngelecehkan ya. Tidak ngelecehkan. Faham ya, jangan berarti tidak takut itu terus ngelecehkan, ya tidak juga. Apa? Tidak takut, tapi ya tidak melecehkan. Wairdo fulan duka sopa nabi lillahi demi Allah Ta'ala. Wairdo lan ridho sopa nabi liridohu krono ridhani Allah. Maksudnya, nabi itu orang paling tersinggung kalau hukum-hukumnya Allah bilang, garis jenis wairdo bu lillah. Tapi nabi sangat suka jika hukum Allah dilakukan. Jadi misalnya Nabi rokangkang jamaah semua banget. Biye-biye iku dadekno ridane Allah jamaah. Tapi misalnya Nabi ngerti wong subuh kondok saya itu ya duka. Wae hasil dukane Nabi itu murni krana hukume Allah, nak seneng ya krana hukume Allah. Dene apa wa yakhdu lillahi taala wa yardo lirido. Wayam silan lumaku sapa Nabi tindakan sapa Nabi khulfa ashabi ana ing gurine sahabat-sahabat Nabi. Wae ulul lan sapa Nabi khallu dhari. Membarno siro gohri ing sisi nduri ing sun. Mergo lil malaikati korona are malaikat aruhaniyati kang fungsi ruhaniyah, fungsi roh. Maksudnya dulu kalau sahabat, dulu itu prosedurnya, karena dulu zaman perang. Sama lagi dulu itu zaman perang, tentu Nabi itu target utama ya. Nabi itu target utama. Yaitu semua sahabat kalau siang maupun malam, kalau jalan itu di depannya Nabi ada, di belakang Nabi ada. Utamanya di belakang, karena takut ujub-ujub dipanah orang, ditumbak orang dari belakang. Karena sahabat selalu jalan dari belakang niat melindungi Nabi, khawatir geger Nabi dipanah orang. Terus sese Nabi ngendikan khallu dhuhri, wis jong gegerku barno ae ra usah mbok jaga. Mergo aku wis dijaga pangeran. Niku basa Arab apa? Khallu dhuhri lil malaikatir ruhaniya. Dadi kira perlu mlaku ning guriku, mergo sisi guri wis dijaga malaikat. Di sini apa wayam si khulfa ashabi Nabi berjalan di belakang sahabat. Berarti Nabi sendiri kan di belakangnya. Nah, dulu itu enggak Nabi di depan, belakangnya ada sahabat penjaga. Terus Nabi minta gak cung aku gak popo polburi, wong aku dijogo pangeran. Di sini apa wayam si khulfa ashabi wa yaqulu khallu dhari lil malaikatir ruhaniyah. Dulu enggak pernah seperti itu. Awal-awalnya Nabi kalau jalan di depan, belakangnya para sahabat karena takut dipanah dari belakang. Paham ya? Terus Nabi ngendikan wis gak aku sing polburi cung, wong aku dijogo malah. Ika. Berarti Nabi posisinya jalan gimana? Khulfa ashabi ya, karena Nabi paling belakang dan keamanan Nabi yang dari belakang enggak usah dikhawatirkan karena lil malaikatir ruhaniya, karena dijaga para malaikat. Wa yarkabulan kersa numpak sapa Nabi al-ba'ira ing unta, kadang Nabi nitih unta, wal farosa kadang nitih jaran, wal bahlata kadang nitih bakhla. Bakhla iki ono ana blok-blok. Kak persilangan antara kuda dan apa? Khimar itu wong Arab darane apa? Bakhla. Bentuknya cilik, yo panjang enak tumpahan itu gol. Mereka kak dhuwur kaya jaran. Biasanya nak wong Arab itu tinggal ngarit. Sama nak dulu film Umar itu kan ono biol, yo. Yo ragu dhuwur, nak jaran kan koyok kudu perjalanan jauh. Jaran itu ibarat gue perjalanan jauh. Nah, pokoknya biol itu yo terlalu dhuwur, yo terlalu ndek. Dengan, dan ada, wen tu kono tak tu kono kan? Mau kam laku, numpak biol, mau tak obat no. Saya takut ngusurairan itu aneh-aneh. Saya itu yono semua, saya itu. Ya kan saya yono gerakan numpak kuda dari sunnah. Saya musuh menganggut tank yang anggut kuda aneh-aneh. Saya itu perang musuh yang anggut brand yang anggut panah. Nabi di sini anggut panah. Aneh-aneh. Kafe itu di Elmoni. Nabi yang anggut panah. Itu mana ni ibaratun an alatil harbi. Tidak panah sebagai panah, anak panah untuk musuh tembak yo nyoro. Maksudnya saya ulang lagi ya, Nabi pakai khimar, pakai bigol, itu ibaratun anil markab, apa? Pokoknya itu tunggangan.
Nah, Nabi nganggo panah, pokok iku alat perang. Tapi nek era zaman nganggo tank ya tank, era zaman nganggo tembak ya tembak. Ora kok musuh nganggo tembak kuwi tetep nganggo panah. Musuh nganggo tank kuwi tetep nganggo kuda. Kudane watuk wis. Ribet. Lha kok jenenge gak ngerti usul fikih, mboten ngerti napa? Cara usul fikih saiki sampean tak gedhei. Wong numpak Innova iku kesunatan maca subhanallahi sakhara lana hadza. Kesunatan numpak pesawat juga kesunatan maca subhanallahi sakhara lana. Lah nek nuruti sunah Rasul mung jelas Qur'ane wal khayla wal jihola wal khamira litarkadu. Lah nek nuruti tek yo kowe numpak yo khimar utawa dikon. Paham ya? Terus dawuhe pangeran litas tau ala duhurihi kowe nek numpak kewan mau litas tau ala duhurihi tsumma tazkuru ni'mata rabbikum litas tau itu ahli wa taqulu subhanallah di sakharala. Lah nak dohiri ayat itu bi. Uang numpak Innova kesunatan mati subhanallah di darah. Orang kesunatan kan. Mau ayat itu tentang kewan yang jadi kendah. Ya, tapi ya geblek. Ini apa? Geblek. Jadi mikirnya rangono. Allah cerita khimar. Jadi marka. Cerita faros berarti marka. Lah saya ki Innova yo. Marka berarti nak numpak Innova ya kesunatan mati subhanallah di sakharala. Nah, kalau Imam Syafi'i lah. Kali nanti zakat fitrah itu disek nganggu gandum atau nganggu susu kental. Mergo kutil Arab. Makanan kute wong Arab. Nah, wong Indonesia berarti diganti beras. Maka kalimat kalimat tamer, kalimat khintoh, kalimat syair dalam bahasa Arab oleh Imam Syafi'i diganti kutu ahlil balad. Apa? Kutu. Karena filosofinya sama. Nabi disek zakat itu pakai makanan pokok di daerah Mekah dan Medina. Ora kok mentang-mentang anut Nabi terus wong fakir mbok sedekahi kurma ya ben lara untune to. Mbah, Nabi nek sedekah nggih kurma jenengan kok kurma ya malah lara untune betul. Paham to? Nek sing repot nak duwe Nabi dhisik sedekah ya tentu pakai dinar. Berarti saiki sedekah mbek rial mbek rupiah ra sunah wong dinare ora ono. Iya kan? Dulu Nabi sedekah pakai apa? Dinar kalau ngasih orang. Sekarang enggak ada dinar. Ya ribet kan. Nah, saya nampak terus nongin. Nabi nak solat masjid Nabawi. Rumpung Indonesia rana masjid Nabawi, orang sunat tolan. Tarap malah tarap kape. Malah ni wong mikir ngaji usul fikih. Nak esok ngaji, rasa kecangkeman ngaji ben ngerti. Ya mau, misalnya Nabi ku bangir ganteng. Merko rai ini pasti rasa kepen bangir. Rai ini bangir ribet gak? Ribet. Wong ku dunia suwek no, nopo? Sesuai no, ya biasa orang. Kpu proporsional apa? Proporsional. Jadi Nabi personai Ba'ir, Faros, Bahlah, Himar. Ba'dul Muluki kang di sebagian rojo ilahi maring Nabi lu ada nasihat dia sebab Ba'dul Muluk bu Nabi. Jadi ada beberapa aja singkong Islam lu ragilem. Tapi muamalah bu Nabi saya raja mukaitis. Iku ngasih hadiah Himar termasuk nyonya saya ngasih hadiah Maria. Kamil, itu Nabi yo kerso make, itu nunjukno nak hadiah songko kafir sing gak harbi boleh diterima. Bukti ini Nabi nerima hadiah dari orang kafir yang tidak harbi. Itu disebut wa khimaron ba'dul muluki ilaihi ahda. Waya sipulan naleni sopo Nabi ala batnihi, nikat sopo Nabi ala batnihi ngatasi perutnya Nabi al-Hajar ing watu. Minal ju'i krono lesu. Ya tapi tidak selalu. Soalnya peristiwa ini hanya terjadi di perang Khandaq. Apa di perang Khandaq? Tidak selalu. Orang nampak jajal-jajal. Botok, cong-cang-cang. Orang orang arah darah ini menikuh kue sufi. Bang. Orang rugi-rugi. Apa? Rugi. Botok, cewa. Orang mana darah ini? Bapak itu iya. Dan anak ini tibar. Yakin kayak ngono taubat. Orang arah talam. Orang taubat. Zaman ini begitu, orang Nabi ngelampai ngoten, itu mau peristiwa Khanda. Di kehidupan nyata malah Nabi ngabuti imangan Bilal. Yang kehidupan normal Nabi malah ngasih makan Bilal, Abu Hurairah, Ahli Sufah, Kabeh, udara ditanggung ganjeng Nabi. Jadi kalau orang cerita Nabi lesu terus bohong. Orang jelas bahwa jadah ka'ilan, fa'alna. Allah nyifati Nabi itu dikasih kekayaan. Akhirnya Nabi sakit ngurumat Bilal, Ammar, Suhaib, orang-orang Sufah. Cuma pernah di peristiwa Khandaq itu Nabi apa wayak sibu ala batnihil hajar minalju. Mengenai ngerti ini ahyanan apa? Ahyanan tidak selalu. Waqat utia tohali teman-teman yang paringi sobat Nabi mafatih al-hoza ini yang kuncinya biro-biro khazana alartia kampung sobumi. Padahal langit bumi semuanya siap jadi harta milik kanjeng Nabi. Warawatanan maturin Nabi wabu al-jibalu gunung. Biro-biro gunung diantakuna yang tahu nopo jibal lagu maring Nabi udah ban jadi emas.
Bahkan ketika melihat Nabi miskin, gunung-gunung matur, ya Rasulullah, kalau siap jadi emas yang menjadikan jenengan kaya. Kaaba mengkomoh sopa Nabi, hu eng ikilah murah dal jibal. Soalnya maknanya rujuk kandal, itu murah wadah dal jibal. Soalnya Nabi akhirnya gak bisa. Nah, aku rana sing nawani, aneh-aneh. Tidak usah kepingin, kaya Nabi, gunungnya yura minat, toh. Gak ngebergi gue, sapi, aneh. Oh, no, sono wong tirakat, yo no dari wong tirakat, yo no kalau nanti tiga ijazah wong, nak diwajah ke suatu jadi mas moh raka pengen, pek kau ijazah. Nak waktu jadi mas terus kape wopo, saat waktu ni kan ngitmai kuwir orang Rasulullah sih. Wakana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yukil iku nyedekna sapa Nabi Allahu wa ing omongan sing ana gunane. Nabi itu sedikit sekali ngendikan sing Allahu wa ya. Tapi bukan berarti sama sekali, kadang ngendikan sing ringan ya. Ya sering tapi tidak selalu. Wa masyhur Nabi juga sering ngendikan yang ringan-ringan kaya ketemu Umar, Umar wadike Anas, paham ya? Anas iku candalane Nabi. Dhewe adik jenenge Umar. Pas Nabi dolan tenggene Anas, Umar pas mati. Jenenge Luhair. Tiap ketemu Umar mesti takok, "Cung, manom Nabi iki cung." Nanti Nabi yang ngembarno ana sakilik dolanan manung. Kangkang towek iku awur towek. Dolanan manung iku buta cacilik. Dadi Anas iku umure lagi 14 boro. Terus adike iku sing dolanan manung. Jebre wae dolanan manung. Akhire manung itu pintang wedi. Do mati. Dolanan manung iku cacilik dise. Paham? Lah iku Nabi iku pas rono Umar pas nangis. Terus manunge mati gitu. Ya Umar, maaf Allah Nuhair, mana umi sopo, cumpun mati Nabi dituang ini. Nah, itu tiap ketemu Umar, Nabi takut, cuma saya ini kejadian mana ini. Nah, itu jadi ngendikan ring. Orang-orangnya Rabi Yohan, itu bocah. Wabih tarik, cuma itu. Aneh-aneh. Ya, tapi rapopo niru, cah pilih. Kok niru, wai. No? Niru, wai. Ya, bintasi. Ya, rapopo, tak halal, no? Wayat daulah ngamiti sopong Nabi Iman yang wong lakia kang ketemu sopong Nabi Iman ngamiti disalami kelawan salam. Wayutilu landawan sopong Nabi as-salat yang sholat wayak suruh lanyepetan sopong Nabi al-khutubah yang berapa khutbah jumlah yang berapa jumlahatan. Jadi Nabi nak sholat suwi, nak khutbah cepat. Wayat Allah pulan Nabi kuno maknanya nutut-nutut. Maksudnya Nabi ri apa nih? Lan apa nih? Gawe kenyamanan sopong Nabi. Wae alifa itu sesuatu menjadi nyaman. Kata sengene Quran itu wa alifa baina qulubihim, orang dibikin apa? Nyaman ya. Mulane darane ulfa. Apa? Perkawinan itu harus mawaddatan rahmah ulfa. Ulfa itu apa? Nyaman. Wae ta'ala pulang bikin nyaman sapa Nabi ala syarofi. Iki kuwi maknane mari aring, mari nyaman ahlal fasyarofi ing wong sing dikemuliaan. Wa yukrimu lan mulyana sapa Nabi ahlal fasyi ing wong sing dieni keagungan. Wa yamtahu lan dia kerso guyon sapa Nabi. Nabi dia sering guyon. Kalau ada kitab misal aku nanti, kalau ada kuat aku nanti kuyon nanti nabo kaji nanti. Sekarang kau lihat, ini kuyon. Yang paling masyur gini. Jadi kuyon tapi walayakulu ilah hakon. Kuyon tapi rambutun. Ini mana yang ngarai itu nara nabo masyur. Ada orang sepuh di kitab saya itu perempuan. Wong sepuh wedok sowan nabi. Maku. Cara saya ini mungkin jam 4 atau setengah 5 aku pamit. Ya Rasulullah sama pulang sekarang karena rumah saya jauh. Nanti kalau saya kemalaman, nanti di jalan repot. Ya bayangkan dulu itu kan masih liar kan, masih padang sahara, enggak ada perkampungan. Jauhin Nabi, tenang ya bang, kok tak silai anaknya nonton. Maksudnya tenang mawon nanti diantar dibnin nakoh anaknya nonton. Ketika si Mbah Suwa tadi mau pulang, Nabi memerintahkan suatu, cung, untuk ini silai no. Ya untuk tua itu, untuk tua. Terus si Mbah tadi protes, ya Rasulullah, bukankah engkau tadi bilang, sing tengkulo, mau sampai cilai anak untuk ikan atau tua, apa? Jadi nak dulu, cuma saya tua ya anak untuk mbak. Mbak masih tua ya anak. Tapi Nabi tak nambah ini orang nambah. Wah, itu orang anak Nabi ramai tu tangkap melak nanti tapi tu mbak. Nabi mau ngendikan mbak masih tua ya anak untuk. Akhirnya guyu-guyu baik. Ayo sini bayam zaku. Nabi itu guyon tapi tidak bohong. Apa? Nabi itu guyon tapi tidak bohong. Kalau aku darah ini ganteng, itu kan gak bodoh nih. Maksud hatiku corong bokmu. Kan? Ya di sini apa? Bayam zaku. Apa? Nabi ya suka guyon tapi wala yakulu illa hakkon. Lan ora dawuh sapa Nabi illa hakkon kecuali hak.
Hoyo hibu kang seneng ku ing hak sapa Allah taala wa ardhalan ridho sapa Allah ing hak. Kula nu nama salah guyon niku masyhur teng kita para iki kata guyon. Malah beberapa tokoh senane maca job iku guyonan-guyonan. Wonten bedhean niku wong mesti mantel, gak miso ora iso. Tapi yo kalah. Wono jembatan ngepas ya jenis jembatan kan ada sisi-sisi yang terbatas kan. Terus ning tengah ono wit asem. Kowe ape liwat, padahal dalane ngepres iki. Waduh mikir, diketok sik wit. Wah, diketok sik minggir, ora iso dalane ngepas, ora iso minggir, bypass. Suarane padha yo liwat ae. Lha kok iso jare wit asem? Mas, ora muni gedhe iki. Lah ora ngerti ben. Sing muni wit asem gedhe ya sapa? Dadi nek ana tengah jembatan ana wit asem, nek mobil mbeli liwat ya liwat wae wong lagi tukul apa. Ya tapi wong ngantos jebak, ya diketok sih. Mau ribet kan? Jare sembedhe ya liwat wae gak apa-apa. Wah. Liwat wae gak apa-apa. Lah kok iso jare ana wit asem, ya sing muni gedhe ya. Apa. Ya mulane ana mantu iki santri ngene-ngene kan nyongkone Habib Alim, sing muni Habib Alim ya apa. Pokoknya santri, tau turunin pondok batang tahun ya. Mertua me singgi, wah santri berarti alim kabeh. Semuanya ngono itu ya, sopo. Aneh-aneh. Wah gere wong bang, apa? Gere wong bang. Wah guna yang dalam mengkini wakuf harus jadi mandek. Jadi bislayaran abina yang kita pun jawadul makoli. Apa ngendikan sing ape. Jadi al makolul jawad yang pun menidofati sifat lil. Mausuf anitiro disangin nyampe no fil hal batil bayaniyati ing dalam penjelasan sing diibarat no susu sing manfaat. Sama ada penjelasan sing manfaat. Wabalako lan ustumoko pojo inul imla. Ya po keberangkatan ini ngimlakno mendikte. Sudah saatnya pergi, mesti pergi itu saatnya selesai. Saya lihat di fadha fidil idohi ing dalam pelatarane penjelasan. Fadha fidil itu maknanya mafawis. Belantara penjelasan muntahu ing katoke imla. Imla itu penjelasan nulis ya. Jadi kasus kulo ngomong terus dengan nulis itu cara kuno imla, apa? Lain dengan madrasah kuno, pelajaran apa? Imla. Dan Imam Syafi'i diambil di kitab sini al imla karena beliau ngendikan terus ditulis oleh murid-muridnya. Itu jenis apa? Imla. Nah, dong untuk pesan kesehatan asalnya. Atirillahumma qabrahul karim biarfi sadim min salati wa taslim. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا رفعت إليه أقف العبد كفى، يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية أن يكون له فيها نظائر وأشباه، يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية، يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه، يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهدى. نسألكم اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجى، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية، ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى، وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة، وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله، وبحملة شريعته أولي المناكب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله، أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإحلاس النية، وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه، وتخلصنا من أسر الشهوات والأضواء القلبية، وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا، وتنفينا كل مدلة همة وبلية، ولا تجعلنا ممن أهواه هواه.
wadud yalana terus wadud. Wadud yalana min husnil yakini kutuban daniyatan janiya wa tamhu wa anna kulla dambin janayna wa tasalikun limminna aibahu wa ajzahu wa hasrahu wa iya wa tusahila lana min salihil a'mali ma azza durah wa ta'umma jam'ana haza min huza'il minahika saniya birahmatin wa mawfirati wa tudi ma'amman siwa kawina Allahumma innaka ja'atani kullin sa'ilin maqama wa maziyya wa likulli rajim ma'am malahu fika wa rajah wa qad sa'alnaka rajina mawahibakan ladunia fahaddik lana ma minka rajawna Allahumma aminir raw'ati wa aslihir ru'ata wa ra'iyya wa adimil ajli man ja'ala hadal khayra fi hadal yawmi wa ajarah اللهم اجعل هذه البلدة وسائر البلاد الإسلام آمنة رهية واسجنا ويسا يا أم سياب سيبه السبب ورباه واغفر لناجد هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتماه وحقق له الفوز بكربك والرجاء والأمية واجعل مع المقربين مكيله وسجنه واستر له عيبه وعجزه وحسره وإياه ولكاتبها وقارئها ومن أصاه إليها سمعه وأصواه اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما سنفت الآذان من شف وسمه الذري بأقراط جوهرية وتهلت صدور المحافل المنيحة بأقود فلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين niki niku wis kula wacana kula maknani malih napa mahalul kiame jinten Habib Ali Sindur ya terus kula mulai besok mau sedikit napa niki sekarangnya mahalul kiam mau niki anggap mawon khatamane berjanji khatamane napa berjanji kula riyen ngawas kalian bangun ya berjanji kalian dipa ya ndak lengkap masuk lengkap pulau ini moco jenengan nganti khatam cuma aku tetap mending anggap khatam ini khatam ya rapati paham ini sudah anggap khatam no? Dungo rasa dimakna ini malah ribet malah angan-angan sing ribet pokoknya sing darah ini sejarah nabi dia simpetan dungo ini nah dungo sarpmu dewi pas moco berjanji orang penahanan pas dungo penahanan ini khadul nafsi ya Allah khadul nafsi pun kalau makna ini terus kata kula maknani mengkai mas adunam kiwau kula mikhataman kita pribambun pada saat adunam mahalul kiam mpun kula maknani riyani bersani rabi faham asroko jadi sumleret atau jadi cerah sawata suruk ya asroko ini ku melani darah ini suruk kusam di padangnya ser tapi suruk itu padang yang belum menyengat jadi ini sudah pilihan balawanya Habib Ali Simtidurur ya suruk itu padang tapi belum apa menyengat paham ya? Asroko padang opo alkaunu alam raya. Semua alam raya ini padang ibtihajan kelawan seneng tenang. Seneng sing gumrega kata semingkuli zaujim bahit. Jadi diikutkan wajan ifta'ala berarti ibtihaja ya betahiju ibtihajan. Semua alam raya ini seneng menyambut di wujudil Mustafa kelawan wujudnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahmada rupanya kanjeng Nabi Ahmad. Karena nama yang terkenal di Injil itu bukan Muhammad, yang terkenal malah nama Ahmad. Nani inni Rasulullah ilaikum satruse terus wa mubasyirum bi rasuli yakti min ba'dismuhu Ahmad. Jadi sebabnya jadi hari ini kita khatam berjanji ambek tabarruk kalian Habib Ali Sohibu Simtid Duror yang duriaya Gedeng Solon masyhur ya Habib Anis bin Alwi bin Ali. Nah, Ali ini pun sahih disintit dulu. Habib Ali dia abah ini Muhammad. Nah, Muhammad itu gurunya Mbah Hasyim, gurunya guru-guru Indonesia. Jadi di antara guru-gurunya Mbah Hasyim Muhammad Al-Habsyi. Ini ku Mufti Syafi'ah di Mekah. Apa? Mufti Syafi'ah di Mekah. Terus, dan itu ada beberapa orang yang angkatan itu. Terus,
Sayyid Beni Tahlan itu di murid alim alamah min benihim itu Sayyid Abbas, mbahnya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas. Wa min benihim Habib Alawi bin Ahmad, sehingga ada kitab Tarsihul Mustafidin. Sehingga ada kitab apa? Tarsihul Mustafidin. Terus ada Abi Bakar Sato. Nah, termasuk itu Syekhuna Khalil Bangkalan. Itu menangi Sayyid Beni Tahlan. Terus Raden Asnawi Kudus menangi Sayyid Beni Tahlan. Terus Sayyid Beni Tahlan itu dan delalah paling kecil di daerah Meriki. Ke daerah Meriki ini wonten putu kandungnya Sayyid Umar. Sayyid Umar itu kakak kandungnya Sayyid Abi Bakar Sato. Gurunya Mbah Mbah Mun Ahmad bin Su'ad. Itu di putu sini Mbah Hamzah. Hamzah bin Abdullah bin Umar. Mbah Hamzah di mantu sini Habib Haidar. Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Zaini Tahlan. Terus sejak-sejaknya wong itu memiliki kata ma'akhiru nubuwa kita suriyai Nabi Bat'ah Syarifah. Pokoknya di Indonesia, masih memiliki di Indonesia lah, di Jawa, di Palembang utamanya, di Kalimantan. Jadi ini kata ma'akhiru nubuwa, mulai putih Palembang, Kalimantan, pergi Indonesia misalnya yang termasuk indukan Syekhuna Khalil. Syekhuna Khalil itu cek senior Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten di guru yang Kalimantan, Syekh Arsad bin Abdi Somad Al-Ben. Tapi era modern ngajinya pun, saya yakin ngajinya di yang Jogja. Ini Syekh Bakir Nur Al-Jogja. Jadi Jogja kan nanti ada yang alim, namanya Syekh Bakir Nur Al-Jogja. Terus kawasan Jawa, ini aku nggak diutang jasa sampai Sumatera. Sumatera diutang jasa sampai Kalimantan, ini pun muter. Sing jelas dari yang ten sanat di NTT kan, ya, digulai. Jadi, dan dia ngerti sanat-sanat. Asrokol, nah ini nene, nure nabi ku ratri mau tuk Mekah Madinah sampai tuk Jawa, tuk Kalimantan, tuk Palembang, rak sak dunia, ya, nabo, sak dunia. Sini asrokol kaunub dihajar. Biwujudin Mustafa sebab wujudnya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupanya Ahmad Ahmad. Wali ahli kauni ya dari Pak Doni ini mau sesak dunia hormat Mbah Mun berarti kalau khataman kitab Mbah Mun semoga mahalul kiam terus mumpun mulai besok ngaji nabo dibuka normal mulai awal. Semoga digulai gambar halaman ini mulai Alhamdulillahil Qawiyil Khalim. Wali ahli kauni lan iku tetep kedua penduduk dunia. Unsun utawi ngerasa nyaman. Unsun itu nyaman. Wong kuna manani aris. Aris itu nyaman. Normalnya setelah aja Nabi Muhammad SAW, orang itu merasa nyaman. Hadis Nabi Muhammad ini. Ya laulaka ya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Artinya pada ya wujudi Nabi berarti toba aisyuna wa toba wujuduna. Wasururo nan seneng, kot tajat dada, kang teman-teman jadi anyar teko wasuruh. Kita akan selalu seneng. Mergo sono kanjeng Nabi. Nah, bahasane iki Pak sakda abdun kota malla wanjala anhul azinu. Sebagian ulama bahasa napa bisra lana nirnal muna zalal ana wa kala. Dadi kudune dunya iku seneng. Ya kudune dunya iku seneng. Mergo wis ana kanjeng Nabi. Soal seneng ekspresi ini bengak-bengok ya alhamdulillah misalnya lagi ngono napa misalnya lagi ngono kapan fatroku mongko seneng wa sira kabeh ya halal masani torobanu seneng sing nganti setengah rasa daru torob seneng sing dadiono awak ringan awak itu jenenge toroban mulane disebut toroban wahannat ila tilkal maalim itu fatroku mongko seneng wa sira kabeh ya halal masani he wong sing entuk Quran kok bahasa lainnya Quran itu al-masani napa mereka masani itu sangka mufrad masna. Masna itu loro-loro. Faham ya? Mereka Quran bercerita ahlul jannah, cerita ahlun nar. Bercerita wong kafir, cerita wong mukmin. Bercerita ashabul yamin, cerita ashabul shimal. Mulanya Allah istilahnya Quran apa? Walakad adainaka sab'am minal masani. Sangka Quran sing diulang-ulang loro-loro. Maksudnya tema itu double apa? Double. Mulane disebut wong sing gawa Quran fatrobu ya hilal matan. Fahazar yulumni iku hor. Mongko utai barokah sisi kanan. Hajar iku barokah sing napa gemah riba iku hor roda iku. Manen hor terus manen nyanyi maksudnya iku bergerak. Semua kebahagiaan tekan bergerak menuju barokah. Jadi maknane yamin. Lan kula bola-balik matur iki eling-eling. Nek kowe ngaji bahasa Arab.
Kalau kan nyimpen matur, alam itu rata-rata mangkul. Mangkul itu dipindah. Jarang alam itu murtajal. Jadi saiki iki jenenge apa? Ayo tak jawab. Tanganku iki jenenge apa? Yamin kan? Lha iki jenenge apa? Sima. Tapi sakjane darani yamin itu bahasa Arab yang kedua. Artinya maknanya yamin itu barokah. Mulane yumnah maknanya barokah. Napa? Ah, berhubung kanan itu simbol kebaikan darani yamin. Mulane ketika wong kafir iku bodoni anak buah e. Nggih wong kafir bodoni anak buah e. Iku anak buah e sampeyan nang akhirat meniki. Innakum kuntum ta'tunana anil yamin. Kamu datang ke kita dari arah yang kita anggap benar. Jadi maknanya yamin ora kok fisik kanan iku gak. Paham nggih? Mulane ahli swarga diarani asbabul yamin. Ora kok wonge tangane kanan tok yo ora. Paham lho. Paham yo. Putok ora paham-paham. Ganti ora jelas lah ya. Jadi yamin iku ngono maknane. Lah mulane sing lor iku diarani simal. Tapi kak Sengkono darah ni janubi, mereka wongu bayangannya macam netan. Lagi lor bahasa Arab itu simal, tapi selatan raiso bahasa Arab neng yamin. Mereka orang unsur barokah ya biasa wae. Jadi bahasa Arab eling-eling yo. Jadi yamin bek simal, itu maknanya itu simbol. Maknanya ashabul yamin berarti ashabul soab atau ashabul khat. Ashabul simal berarti wong keliru. Ya padha sak terusé yo ngono, kaya wajah, ngarep ku diarani wajah, mergo adep-adepan. Geger ku bahasa Arabe dhuhrun. Dhuhrun iku dhuhur, mergo wong nek wis mungkur sing ketok gegere. Dadi bahasa Arabe wis ngono kabeh. Wong nek wis mungkur sing ketok apane? Gegere. Mulane diarani dhuhur. Ya, nah tapi wong nek mungkur iku ngarep diarani ajbaro. Mergo sing ketok jubure. Mulane wong Arab nek diarani wong dikandani ora paham jenenge ajbaro. Bang, ya. Tapi nak madhep jenenge abala mergo sing ketok ngarepe. Nek mulane kabeh rata-rata alam iku mangkul nggih, mulane rata-rata alam iku mangkul. Bon, wastabi ulang golek sinar kabeh, wastabi ulang golek padhang sira kabeh bijamalin kan gantenge Kanjeng Nabi. Fako kang ngungguli apa jamal fil husni ing dalam keagungane utawa keapiane tafarrud kang tunggal apa jamal. Jadi carilah nur dari Rasulullah yang kebaikannya itu enggak tertandingi. Tafarrud iku ijen maknane kebaikan Nabi, kegantengan Nabi itu semuanya fil husni tafarrud, maksudnya tanpa saingan. Walana iku lan iku tetep bagi kita al bisra ta rasa senang. Kita ini selalu senang bisa din kan kebijanan. Sifate bejo mustamirin kang abadi. Laisa kang ora ana apa sakdun iku yang fatu iso ilang apa sakdun. Kita ini harus selalu senang. Dengan kesenangan yang selalu ada, tidak mungkin kesenangan kita itu hilang. Kenapa? Haifu utina siaran izin parimi kita. Kita diparingi atau aneh pemberian. Jamaah kang ngumpul nopo atau al-fakhro yang kebanggaan, al-mu'abada sing ada. Kita harus selalu senang. Karena kita diberi pemberian yang selalu membawa keagungan yang abadi. Maksudnya kita diparingi dari Nabi Muhammad SAW. Melalui ibadah utama itu senang. Kulasinya senang ya maksud. Tapi saya ini senang terus. Peranan wahab. Kan ya isin misalnya tak kok ikan jinabi, cuma ini dunia seneng, susah nak gusti. Ya kok susah sih, di utang radhi duwe. Tapi kita kaya nikmat yang paling gede, yaitu kue di Nabi Muhammad. Wah, ini ku buatan-buatan hubungannya ya Nabi, kan menyinggung kan. Seakan-akan kamu diberi nikmat yang besar ini, gak ada nilai ini. Itu kan ngenyek, no? Nanti kalau nak kangkang bengak, no, tak biar no, dan acaranya seneng lagi ngono. Kan meskipun aku ya roh bengak-bengok ya karena seneng Nabi ya karena bengak-bengok tok niku ya tapi kan ya latihan apa proses apa proses enggak mari dhewe napa enggak mari itu obat no fali robbi mongko tetep kedue pangeran ingsun kula hamdun te saben-saben pujian jala kang agung po yak sura yen to ngitunggu ing alhamda apa aladu hitungan. Allah punya segala puji yang enggak mungkin terhitung. Bahasa fushanya apa? Jalla ayahsurahul ad. Ithabana krono paring sopa wana ingkita diwujudi Mustafa. Kalian wujudi kanji Nabi Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadi kan kaya petunjuk rupanya Muhammad. Allah itu punya segala puji yang enggak mungkin kita hitung lagi. Betapa pujian itu semuanya milik Allah. Dan nikmat itu semuanya milik Allah yang tidak terhitung. Tentu nikmat terbesar adalah kita dikasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ithabana biwujudil Mustofa al-Hadi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah ahlan jenenganku
nyaman tenan. Maksudnya nyaman jadi ahli, jadi keluarga bijaklan panjenengan. Beja-bejane tiyang sing berkeluarga dengan jenengan. Yaitu tadi ada keluarga yang karena bid'ah syarifah kaya para habaib, ada keluarga yang karena kita mbuh pira kadare warasatul ambiya. Ya semua punya warasatul ambiya, wong alim ilmune, wong lomo-lomane, wong fakir sabare, ya dicatah ya sesuai masing-masing. Wah, ya senajan to sabar yo ora tenanan, tapi kan dia tahu. Minimal tahu ngempet to. Jika kelan panjenengan inna sak temne kita, jika kelan panjenengan nas adu dadi bejo kita. Inna sak temne kita, jika sebab panjenengan ya Rasulullah, wa iku nas adu dadi bejo kita. Kita-kita ini orang yang bejo sebab anane jenengan. Wa bijahi hilan kelan pangkate Nabi ya Ilahi, do pengiran itu jut kula aturi lomo panjenengan, wa bali hilan kula aturi nyampe no panjenengan, kula maksudin ikat-ikat tujuan. Ya Allah, dengan pangkatnya Nabi Indaka, semoga kita hasil tujuan ini. Dan ini ada Rasul Gaya, ya Rabbi Bil, Mustafa balik mako sidana. Terus wakfir lana mamato. Jadi pola wong soleh seneng Nabi itu semuanya sama. Semuanya mengarahkan seneng. Ya semuanya mengarahkan seneng. Kalau beri beberapa contoh ya. Sa'da abdun patamalla wanjala anha. Bejo banget orang yang hatinya dipenuhi dengan seneng Nabi. Tamalla sengkata malian. Dia terpenuhi oleh cinta kepada Rasulullah. Iku mesti wanjala anhul hazinu, sifat susah hilang kabeh. Mergo hatinya penuh mencintai Rasulullah. Ada ulama yang meredaksikan apa? Busro lana nilan. Kita ini selalu senang. Busro te kesenangan lana kedui kita. Atau busro muga-muga te kesenangan lana kedui kita. Mergo ini apa? Nilna, mergo kita almuna yang kita harapkan. Zalal ana, wis hilang kabeh. Kesusahan. Wa falhana, semuanya mau kenyama. Nah. Terus anak Habib Ali oleh bahasa apa? Walana busro fisa'din mustamirin laysayan fathaitu utina ato'an jama'al fakhrol mu'abbay. Nah, Qur'an ini masih rukul bifadillah wa birahmatih wa bidharika wa yabrah. Jadi senang ibadah. Maka jangan ganggu orang senang. Nah, kalau belak balik ceritorian, bapak sering balik kangkang. Kenapa setujuan bapak balik? Tak tahu, pak kok balik? Saat kangkang lagi senang. Wong fikir senang itu mahal. Mulanya kalau nak nukang bunga-bunga, penyelolah ya rasu itu. Orang fikir seneng itu mahal. Coba bapak kuyan tak baru. Wong fikir seneng itu mahal. Ya kadang bapak broken, boe broken, wesel telat. Oh, apa yang duwe? Lu kok bisa bunga-bunga luar? Iya. Itu luar biasa senengnya bunga awur ya rara. Pokoknya luar. Luar biasa. Gue jadi ganggu. Wahdi lan kuwatiri nunjuk no panjinan na ing kita nah jasa pilihi ing dalane kanjeng Nabi. Semana nah jayu metode, kono metode barang maksudnya orang unus soe. Nah jasa pilihi dalane kanjeng Nabi. Kaiti supaya kelawan sajane cara boten nazuman kenus adu nas ada bihi wandur sada bihi. Kalau maknanya gini, misalnya boten nazuman kalimat ini sebenarnya kai itu kan termasuk nasib lil mudore. Napa nasib lil mudore? Berarti arti kalimat ini kenus ada wa nur sada bihi. Atau kenus ada bihi wa nur sada bihi. Faham ya? Jadi nak dimana ini sebut kenas ada, apa kenus ada supaya dan bejak no kita. Kita dibejak no bihi sebab sabili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nur sada lan supaya jika petunjuk kita ay bihi ya sebab dalane kanjeng Nabi. Berhubung nadoman terus kaya bihi nus'at wa nur'at. Kami kan gak mungkin kaya kok masuk ning bihi. Kenapa kaya kok masuk ning bihi. Tapi ini karena nadoman angsal. Kenapa? Angsal. Jadi kalimatnya sebuti kaya nus'at bihi wa nur'at. Ya apa? Kaya nus'at bihi wa nur'at ay bihi. Kenapa? Wa nur'at ayo ay bihi. Sejak ngalim dewe. Mereka ngalim mak uwes. Gaya leh. Oh maknanya gini, cara orang nazuman gini, sebelah ini rakanannya keliru. Kalau sengkek ngono, kalau ngono, seneng nyanyi, buan terberes, toh. Beres, nganyi Nabi ya beres, ngono tak cukup. Yang wajib paham ulama, toh. Nah penggemar ulama, cukup ngerame ini, toh. Cukup ngerame ini, kok. Kalau mak kangkang di bahan sering nangis, ya mergo paham. Karena kangkang nangis, saya juga bingung, piye. Lalu kan harus tenang kali, hal tuhamil ya Allah, rasail haywa syaukul jurn, manis tenang. Jadi kan di Nabi setiap rawon nili iso khabar, ya Rasulullah apa ada perintah baru, apa ada berita baru dari Allah panjenengan beriki. Lu manis banget. Lu bayangin, seorang kau jadi sahabat orang nangis dia. Sengendikan tuh zat sing di langit dunia, dan itu dilewatkan oleh figur yang bernama Rasulullah. Jadi tiap Nabi melaku-melaku sahabat menangis.
hal tu hamil di Rasail, apa ada perintah baru ya Rasulullah untuk datang ke sini? Orisinil. Misalnya terus kuwe dikandani kanji Nabi. Mulanya ada sahabat yang anaknya mati, dilani Nabi. Buat itu orang nangis. Mereka Nabi didawi pangeran anakmu, saya kesini suargo. Mangan rezekine suargo. Yupiya, yus. Coba inti dari hidup ini kan dijamin surga. Nabi jamin yang ngendikan Allah Subhanahu wa taala lewat beliau. Mane nak ketemu Nabi hal tu hamil li rasail ayuha syauqul jazil. Terus terus Nabi nak rawuh tindakan itu kif ya ya dalil. Jenengan mandek riyen Nabi wonten berita napa saking Allah. Wah yo haru tenang. Terus kan gak kadang sing gowo agama ora mesti swarga ribet kan. Semua itu orang mesti alim ribet kan zaman akhir. Ya wes ben ribet menjadi salah satu wali Nabi menjadi orang ribet. Mana keliru tuh zaman zaman akhir kudu nengin yang kudu mbahmu ngerawat Nabi. Ya pantasnya ya ribet. Pantasnya ya boh. Ribet. Mung santri saya gitu bukan zaman sahabat. Mung dia ini orang Nabi kok orang sahabat. Ini biasa yang langgar urep jaga sholat. Wes kena wes wah. Seneng aku bayang lagi ideal. Rawon dunia itu rawon. Wong mami jamin ni lawa petahu sarun minggu rano tino kecuali tambah hari tambah lebih. Aku yang bukti nong, aku ya alhamdulillah. Kamu kau isi nasi rotol mustaqim atau pat letul telur berat sila saya ni ya ono. Rob tido pengiran insun balik kulo aturi nyampe no panjenengan anak injito bijahi sebab pangkatnya kanjeng Nabi kulo suwon. Kulo niku setu meko visi wari ing dalam nanggani kanjeng Nabi kulo suwon gusti. Kulo niku sing ben saged par kanjeng Nabi. Khairu maqadin yaiku posisi sing apik-apike posisi. Maksude maqad iku gondungguh, maksude gondungguh posisi kados innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'ati sidqin inda maliki muqtadir. Kok terus kowe ning swarga lungguh terus yo boten yo boten. Maksude lungguh iku posisi. Wong Arab nak darani tempat domisili ku maq'at apa? Tapi bukan berarti selalu duduk. Paham ya, kaya kue ini ngomah, jenisnya manjil, ngon singgah, ngon yora kok terus ngono terus, yora, itu mau bahasa. Wa sholatullah, yutai sholawati Allah, yutak syah, itu semoga ngeliputi apa sholatullah. Asrafar rusli ing api-api rusul rupani Muhammadin, kajinat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asli maknanya di Muhammad dan berkubadal sangi asrafah, apa? Berhubung nadoman ditulis Muhammad kan, asrafar rusli. Mestinya badalnya kan Muhammad dan berkubadal sangi asrafah, apa? Ayo berhubung naduman, namun ditulis nama Muhammad. Jadi masyhur tinggal ini kaidah ya. Jadi nama sesuatu yang enggak boleh dalam aturan itu dibolehkan dalam naduman. Misalnya kaya alhamdulillahilladzi qad waffaqa itu kan ada alifnya. Padahal Allah itu mufrad karena alif di situ bukan untuk tasmiyah tapi lil itlaq go ngecelo suara. Kados niki misalnya wa sholatu wa hitasya asrafar rusli Muhammad kan bingung kan? Kangkang rasa nyanyi kan? Nanean nyanyi rasa paham nak ku mana ribet. Iya mungkin. Baru kaya rasa paham pede. Aku ya kuwon be kangkang. Oh iso. Sungkan kau sepura pengiran. Segera merah merah. Lo ke cara alin aku malah bingung macam mana tuan. Asrokol kau nu. Asrokol mana ni ngopo ya? Al kau nu. Malah ribet kan? Ibtihajan mah. Masjid wajah lift mana? Malah ribet kan? Baru kaya rasa paham pewander. Damai wah. Wa sholatu wa hilayi tawar isi-isi-isi ya ben rodok dong besok lalilah ada masalah sementing saya kele wa sholatu wa hi utawi sholawati Allah itu tak syah itu ngeliputi apa sholatu wa wasiya yaksyai fa wasyaha ma wasyah wasyah itu ngeliput dari semua arah ya wasiya wang Arab nak dari apa ngeliput dari semua arah jadi sholawatnya Allah ke Nabi itu tidak hanya dari depan tidak hanya dari belakang tapi dari semua sisi nah, kemudian itu memiliki tono Habib Ali itu orang yang ahli balawa. Jadi milihnya kata taksa, sing apa ngeliput, sing lengkap. Asrafar rusli. Lalu kalau ini kok maca sakjuna, berarti mahalul qiyam, sebab itu mangan-mangan jajan, sebab itu baru kayak khataman, itu syarat. Jadi ini Imam Syafi'i nak khataman, itu mangan jajan. Surah iso niru alimnya, niru mangan jajan. Itu aneh, teman. Anjir tenan, Imam Syafi'i senengane nak ngaji, iku garwane kon gawe jajan halawiyah sing ana unsur pemanis. Lah ya nak racunari walime ya niru mangan. Pokoke malah hidroku puluh, lah hidroku puluh. Atur farus di emul yang menar Rasul depane Muhammad kan kanjeng Muhammad. Wassalamu alaikum keselamatan
maksudnya lan muga-muga Kanjeng Nabi untuk salamun keselamatan mustamirun kang abah di kulakinin di setiap saat ya sajadah itu kan selalu anyar wa salam mustamirun. Mohon monggo monggo maca takbir. Oh,
Terima
ببركات الهادي محمد يا الله.